karena rumah ini kebakaran. Bu! Ibu! Bu! 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 Astagfirullahaladzim! Kebakaran! Pak! Tolong, Pak! Ayo kita bantu! Padamkan apinya! Ayo bantu, Pak! Kenapa kita semua terjatuh seperti ini? Ini tidak salah lagi, Pak RT. Kami yakin rumah ini pasti ada genderuwonya. Benar banget, Pak RT. Makanya semua ini kita mental. Ayo, bapak-bapak, kita coba lagi. Ayo, kita coba. Pak RT, susah banget sih. Nggak bisa, Pak RT. Alhamdulillah. Apinya sudah. Apinya sudah padam. Semoga ini pertanda baik buat kita semua. Dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bantu. Yuk. Baik, Pak. Ayo, Pak. Syukurlah kamu sudah siuman. Pak RT. Alhamdulillah, Pak RT. Saya bisa melihat. Saya juga udah bisa bicara. Dan badan saya sekarang udah gak gatel-gatel, Pak RT. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya, Lastri. Ibu mertua saya di mana, Pak RT? Gimana keadaannya? Lastri? Ibu? Lastri? Si umur panjang, Mbak Astri. Ini semua karena kebesaran Allah, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengambil nyawa seseorang kecuali Allah, Bu. Tidak ada. Allahu Akbar. Aku mau sujud dulu, Bu. Aku mau terima kasih sama Allah. Ya Allah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, aku tuh gak butuh janji ya. Kalau benar kamu mencintai aku, nikahi aku. Dan berikan aku mas kawin, uang tunai sebesar 500 juta. Hah? 500 juta? Banyak amat. Itu juga kalau benar kamu mencintai aku. Tapi kalau enggak, ya udah. Kamu nikahin aja tuh perempuan yang sudah mengandung anak kamu. Kalian berani macam-macam. Habisin kalian. Pak, 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 tolong Pak. Ada perampokan di rumah majikan saya, Pak. Perampokan? Iya. Sebentar. Saya lapor ya. Halo Pak, selamat malam Pak. Saya melapor Pak. Telah terjadi perampokan Pak di Puman Kiong Mas, Jalan Manggis nomor 8 Pak. Iya Pak, baik, baik Pak, baik Pak. Oke oke, oke sudah Pak. Sudah, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih baik kalian pulang ya, biar kami yang menangani. Silakan pulang sekarang. Pak Samam. Jangan bergerak. Angkat tangan. Angkat tangan cepat. Larinya. Mungkin ke sana, Dan. Ayo kita cari ke sana. Ayo. Sus. Sus. Suster. Mas. Mas. Mas, kok gua? Ya Allah. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas. Ya ampun, Mas, kaki kamu berdarah, Mas. Mas. Bu, Goro, kamu mestinya bersyukur masih terselamatkan dari perbuatan terkutuk kamu itu. Bu, ayo Bu, kita harus bawa Mas Goro ke rumah sakit, Bu. Ayo Bu. Bu, ibu kenapa Bu? Ibu belum mau maafin Mas Goro. Bu, aku mohon Bu demi aku, Bu. Tolong Bu, maafin Mas Goro ya. Kasihan Mas Goro Bu. Aku mohon. Ayo, ayo Mas. Bismillah. Mas, kamu kenapa Mas? Aku minta maaf. Aku udah nyanyiin kamu, Lastri. Aku benar-benar minta maaf. Insya Allah, Mas. Aku udah maafin kamu. Maafin aku.
maafin aku. Ibu maafin kamu. Tapi ibu minta tolong sama kamu. Tolong jauhkan perbuatan-perbuatan kecil lagi, nak. Bertobat. Iya, Mas. Kami cuma mau kamu tobat. Udah, itu aja. Iya, Bu. Aku tobat. Terima kasih Pak Goro atas pengakuan dan penyerahan diri Pak Goro kepada kami. Jadi untuk sementara Pak Goro kami tahan dulu. Pak Salmon, tolong antar dia ke ruang kami. Baik, kan? Mas. Lastri, Ibu, terima kasih. Kalian sudah menyadarkan aku dari semua kesalahan aku. Minta ampun sama Allah ya, Mas. Mudah-mudahan Allah menjadikan tobat kamu tobatan yang nasuha. Insya Allah. Silakan Pak Guru.